Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa bersama Prima Ngoprek. Seperti biasa, Prima Ngoprek mau menunjukkan trik-trik-trik atau tutorial mengakalin barang yang sudah tidak bisa terpakai dan bisa dipakai kembali dengan cara-cara mudah, singkat dan sederhana. Oke, pada kesempatan kali ini Prima Ngoprek mau mencoba servis deklaher. Deklaher ini ketika diinjak pedal kopling bersuara. Nah, seperti ini. Dia ngaguruh, kalau bahasa Sundanya ngaguruh. Jadi ketika diinjak pedal kopling dia bunyi. Itu penyakitnya deklaher kopling. Dan sebelum kita mengganti yang baru, alangkah baiknya kita diservis dulu dan bagaimana cara menyervisnya. Oke, kita simak, kita lanjut. Kalau dicongkel dari sini nggak bisa. Kalau carry 10 bisa gampang, tinggal dicokel, kasih gemuk bisa. Tapi kali ini putura emang susah-susah gampang, jadi solusinya kita harus membongkar dulu salah satu kelingan yang ada di sini. Kita coba dibersihkan dulu, guys. Biar gak belepotan, guys. Suaranya kasar. Kita lanjut. Kedengeran gak? Oh, krok, krok, krok. Kita lanjut.
yang harus dibuka ini tutup tutup gemuk atau tutup oli. Kurang tipis, guys. Sahabat, udah kan? Kelihatan pelor-pelor yang di dalam sudah kelihatan. Kita bersihkan dulu. Kalau sudah bersih gini, kita langsung kasih oli saja, guys. Mantap. Kita langsung kasih gemuk, guys. Oke sahabat, jangan lupa pakai gemuk yang khusus untuk buat lahar.
Oke sahabat, alhamdulillah beres. Dan ternyata deklari ini masih bisa dipakai, lumayan. Oke, mungkin hanya segitu dulu tutorial bagi saya. Dan jangan lupa yang menyukai video ini, jangan lupa di subscribe channel saya, di komen dan like, dan bisa di share ke teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.